Bang, udah naik, Bang. Dia tinggal kampung dia. Ikan gasnya. Mangga, maksudnya kenapa didaulin yang duluan baru datang gitu? Gue lagi ada di sambal bakar. Kalian bisa lihat di sini gue mau review sambal bakar yang punya TikToker yaitu Bang Iben. Ini hari ini ramai banget dan ini kan hampir sempat baru berapa hari sih grand opening dan ini gue lagi ngantri waiting list bareng sama teman gue dan gue mau coba apa sambal bakarnya kayak apa, enak atau enggak, worth it atau enggak. Oke, okay, let's see. Hari ini gue ngantri, ini ngantrinya kita dapat kayak duduk gitu ya. Ngantri, Lin. Ini kita urutan keberapa sih, Lin? Ada urutannya nggak sih? Nggak ada ya? Jadi ini ngantri langsung, ngantri panjang, jadi nggak ada nomor antrian. Jadi lu tinggal duduk manis aja, ntar sampai di kasir baru lu bayar. Jadi sistemnya cepet-cepet yang dapat ya, Wak. Ini padahal siang ya, after lunch, tapi masih rame. Mungkin banyak banget ya peminatnya di sini. Ini gue udah lapar banget. Ini rame banget, teman. Lagi pada sorak-sorak ya, kayak mau demo ya, Wak. Jadi ini gue lagi nunggu sambil nunggu no apa makanannya, sambil mau lihat-lihat menunya. Ntar kita bakal review, oke? Okay? Let's see. Later. Kulit sama telur nggak usah paket, yang lainnya paket. Kulit sama telur nggak usah ya? Iya, telur sama telur nggak usah. Aja. Akhirnya gue dapat juga tempat duduk, kan tadi kan lumayan ngantri kan, ngantrinya itu dia tuh langsung sih ya, dan jadi nggak nomor antrian, langsung duduk mencari apa baris gitu sih ya, kayak mau upacara ya, Wak. Ini gue lihat kan ramai banget dan ini padahal hari siang. Tadi kita pesen apa aja, Lin? Ayam sambal bara, juga sambal bakar, terus apa sih ya, telur sama kulit sama kacang hijau sama es timun serut. Ini ada dua sambal ya, sambalnya bakar sama bara. Yang bakar apa sih ya? Yang bakar itu yang basicnya tomat. Kalau yang baru itu sama bawang. Jadi kalau yang baru itu agak pedes ya? Pedes sama bawang. Kalau yang bakar tuh lebih ke tomat, lebih ada manis lah ya. Ini kita lagi nunggu kan, tadi sempat ngantri nih, kita udah pesen, tinggal nunggu makanannya datang ya. Kita udah lapar banget yang pasti gue. Pada di rumah tadi udah makan, tapi nyampe sini kan lapar lagi ya, Wah. Perjalanan jauh ya, Wah. Oke, jadi kita sambil nunggu, sambil chill-chill, kita review ya. Oke, bye. Pesen ada es timun serut, teh manis dan air putih. Ini kayak segar banget ya. Soalnya di sini tuh best sellernya ini. Ini siang-siang kan, pasti segar. Segar, coba minum deh. Segar nggak, Lin? Kayak nipis deh ini. Sejuk nipis ya, Wak. Enak, segar. Segar ya. Asam terus
dapat ademnya dari situnya ini. Nunggu-nunggu kan, Bu. Siang-siang minum ini, sudah banget. Bete banget, gue udah nunggu sampai setengah jam, tapi yang didaulin orang lain, yang datang duluan gue, yang baru datang baru dapat. Dan ini udah setengah jam dan baru dibilang ada beberapa yang sold out, tapi yang lain gue dapat. Gimana sih pelayanannya? Padahal sini rame loh pelayanannya, tapi kayak kurang gitu sih. Kecewa banget gue hari ini makan di sini, niatnya mau nge-review tapi ya gitulah. Mas, itu kok belum datang ya? Apa tuh? Tadi ini diambil. Oh iya, lagi diambil. Enggak, Mas, saya kenapa yang didaulin yang baru datang sih? Kita udah lama loh. Kita udah lama. Kenapa enggak? Maksudnya kenapa didaulin yang duluan baru datang gitu? Kadang sewanya itu ketimpa sama yang duluan. Jadi yang duluan datang ya, ketimpa sama yang enggak bisa. Berarti ada ini dong kan urutannya enggak sih? Ya, biasanya ada datanya enggak sih? Ibarat kata gitu enggak sih kalau misalnya sistemnya? Masa kok didaulin yang baru datang ya? Iya. Kadang beda antar sih Bang. Ya enggak bisa gitu. Kita udah nunggu lama soalnya. Udah datang belum sih? Udah jadi belum sih? Oh, kan masih ini karyawannya banyak. Kok masih lama sih? Tadi kan dibawa sama orang yang tanya aja nomor 13 mejanya. Lama banget layanannya. Kita udah nunggu hampir sejam. Ramai yang datang dulu gitu ya kan didaulin, tapi ini yang duluan udah datang. Yang udah duluan datang baru udah dapat. Kita yang udah sejam cuma dua doang yang baru dapatnya. Gimana sih pelayanannya? Padahal rame loh karyawannya loh. Ini udah datang kulit, terus ada iga apa nih namanya? Iga ya. Terus ada ayamnya. Ini doang baru datang guys karena lama pelayanannya. Udah nih gua keburu lapar, gua mau makan dulu ya, mau nyoba. Ini gua ada nasi kulit ya. Ini sambal yang pedesnya. Walaupun gua kesel ya kan, tapi gua udah lapar pengen nyoba deh. Ini yang sambal apa namanya? Baka ya? Baka yang enggak pedes ya? Bara yang pedes. Pokoknya ini endul. Gimana Lin rasanya? Cuma lama ya. Pelayanannya kurang ya Lin ya, padahal rame ya Wak. Ini gue udah berlapar ya Wak, udah emosi ya Wak. Gara-gara ini pelayanannya lama banget dan itu gak jelas. Karena orang gue udah datang duluan tapi yang didaulin yang baru datang. Dan dibilang ada yang sold out, tapi kenapa gak bilang dari tadi? Tapi yang lain ada yang dapat gitu, yang baru datang. Udahlah gue mau makan dulu ya, mau cobain. Chan. Ini sambalnya lumayan. Tapi gak terlalu pedes lah ya. Pedes gak deh. Sambalnya gak terlalu pedes ya. Iganya gede banget. Keras ya? Keras ya? Oke bang. Ah, panas. Panas banget gua. Ini dapat kol goreng, limun, sambal. Lauknya banyak. Ada pilihannya, ada ayam, ada lele, ada iga.
Itu makannya enak ya, Pak. Di sini makannya under. Udah bang ya? Tapi Loki belum datang lagi. Lama ya? Lama kan? Ya. Kita coba yang lainnya. Kalian masih lapar ya, Wak? Kayak lama banget, yang lain banyak. Berapa yang belum datang? Kalau yang nggak ada itu nggak salah, nggak salah. Tadi belum bayar dulu kan ya? Hari ini gue udah selesai sama Lina. Gimana Lin, makanannya? Makanannya enak, cuma lama dan gak semuanya datang. Sebenarnya sih makanannya jam enak sih, ya kan? Lumayan lah ya, Wak. Dan tapi cuma kecewanya pelayanannya doang sih, lama. Dan ada beberapa yang udah sold out tapi baru diinfoin ya gak sih? Dan info malah ya. Kan? Dan infonya pas terakhir ya kan? Dan itu malah yang datang duluan malah didahuluin gak sih? Yang padahal kita udah hampir menunggu setengah jam lebih lah, hampir sejam lah ya, malah belum datang. Malah tepat malah orang yang baru datang udah dapat dia makanannya. Pokoknya itu aja ya. Walaupun tadi gua sempat bad mood ya nggak sih, gara-gara pelayanannya lama, tapi gara-gara makanannya lumayan endul ya kan. Jadi worth it sih ya lu datang sini. Tapi jangan pas lapar ya, pas kenyang aja. Tapi lu sabar-sabar aja ya, karena sini ngantrinya lumayan rame banget. Dan padahal orangnya layannya banyak, tapi ya gitu manajemennya nggak tahu deh. Ya udah, pokoknya itu aja. Thank you for watching and see you next vlog. Bye.